Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Dan salah satu kekayaan itu adalah mineral. Di antara kekayaan mineral tersebut adalah batu dolomit yang memiliki banyak manfaat bagi agroindustri, manufaktur industri, aquaculture industri, serta industri lainnya. Di wilayah Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Desa Sekapuk, terdapat kandungan dolomit dengan kualitas terbaik di Indonesia. Melihat potensi yang begitu luar biasa, maka Bapak Mutharsah beserta adiknya M. Arifin mulai menggali potensi alam untuk diolah menjadi pupuk yang kini disebut pupuk dolomit. Keberadaan pupuk dolomit ini sekaligus menjadi penanda kebangkitan ekonomi di sekitarnya. Melihat manfaat batu dolomit yang begitu besar, maka dua bersaudara ini kemudian mendirikan perusahaan dengan nama PT Polowijogosari pada tahun 1978. Berkat kegigihan para founder, PT Polowijogosari berhasil menjadi pionir di bidang pembuatan pupuk dolomit di Indonesia. PT Polowijogosari dengan visi menjadi leader dan pusat inovasi industri berbasis dolomit di Indonesia. Dan misi, menyediakan produk berbasis dolomit untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan sektor industri. Melayani dan memenuhi kepentingan seluruh stakeholder secara optimal. Berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Polowijogosari semakin berkembang pesat dan terus mengembangkan sayap usahanya. Selain pupuk dolomit dengan merek McFertile, PT Polowijogosari juga mengembangkan pupuk majemuk seperti Sulfomac Plus, Kalpos, dan NPK Pellet. Keunggulan dari PT Polowijogosari adalah ketersediaan bahan baku batuan dolomit dengan luas areal tambang lebih dari 700 hektar serta cadangan deposit lebih dari 300 juta ton. Batuan dolomit dalam areal tambang PT Polowijogosari ini memiliki kualitas terbaik dengan kandungan magnesium yang sangat tinggi. Didukung oleh laboratorium pengawasan mutu serta teknologi terkini, PT Polowijogosari pun selalu memberi kualitas terbaik. Kami memastikan setiap proses berjalan sempurna, mulai analisis bahan baku, proses produksi, hingga akhir produksi. Semua kami jaga mutu dan kualitasnya. Untuk menjamin kepuasan konsumen, tim pemasaran didukung oleh tim agronomis yang ahli dan profesional untuk melakukan layanan purna jual. Untuk mendukung kelancaran usaha, kami memiliki beberapa perusahaan pendukung, yaitu meliputi transportasi dan logistik. Saat ini, kami telah menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan. Maka, kami terus mengembangkan sumber daya manusia yang berkelanjutan, profesional, dan berintegritas tinggi. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi. Maka, kami bekerja sama dengan institusi Litbang dan lembaga nasional, di antaranya perguruan tinggi, lembaga riset nasional di bidang pertanian dan perkebunan, Badan Litbang Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, serta kementerian-kementerian lainnya yang terkait. Untuk membangun downstream industri dolomit, kami tengah menyiapkan kawasan industri petrokimia berbasis dolomit seluas 2.000 hektar, didukung dengan fasilitas pelabuhan internasional dan pembangkit listrik tenaga uap. Perlindungan ekologi merupakan kunci utama di balik inovasi PT Polowijogosari dalam hal pengelolaan air dan konservasi energi. Maka, kami menggagas pembangunan kawasan agroteknopark bersama pemerintah dengan konsep inti plasma seluas 3.000 hektar yang di dalamnya terdapat waduk air seluas 50 hektar agar tercipta solusi pengairan pertanian dan perkebunan masyarakat serta membantu memperbaiki ekosistem lingkungan sekitar.
kami ingin tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Maka secara aktif, kami melakukan kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat. Kesuksesan tak bisa diraih jika tanpa ada inovasi berkelanjutan. Maka kami pun terus mengembangkan diri di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Berbagai fasilitas produksi telah kami rancang untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Mulai dari teknologi sampai sarana produksi, semua kami siapkan agar kami semakin kokoh berdiri. 40 tahun merupakan perjalanan yang panjang. Terbukti dengan eksistensi kami di industri ini, di mana kami terus berkarya, mengabdi kepada negeri, dan akan menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dalam mengembangkan produk berbasis dolomit. Semoga semangat dan kerja keras dari para founder akan terus menginspirasi kami untuk terus memberi yang terbaik kepada negeri.